tadi ya, saking aku tuh gak percayanya, aku udah lama kenal Chika Jessica Mirna. Ini beneran kan, bukan konten TikTok. Ya coba kalian lah. Kita lihat komentar netizen di luar sana bunyinya apa ya. Tapi mereka banyak yang senang juga ya, Cella. Artis-artis semua, Sisi Syahab, kasih hati. Eli Sugigi, akan komentarnya pasti pansos sih kalau Pak Eli mas. Ada Gisel, asik. Siti Badriah juga, gitu. Cihuy, Bunga Zainal. Hanya aku doang kayaknya gak komennya. Karena aku ngerasa itu hanya konten kamu. Ya kasih emotikon apa ke? Tapi sebenarnya gini, kalau dia kan udah tuh dia nulis sepertiga malam. Kalau kamu tuh minta enggak? Aku mungkin belakangan gak minta. Karena mungkin fokusnya kayak nyari rezeki gitu kan. Terus kayak sahabat-sahabat aku yang udah married, kayak lo minta gak sih sama Tuhan jodoh gitu. Kalau misalkan minta sama Tuhan pasti dikasih gitu kan. Oh iya ya gitu. Paling kalau misalkan minta abis itu sekelibet aja, kayak sekalian doanya dirangkum. Tapi ini tuh bener-bener kayak fokus kayak dekatkan jodoh hamba gitu-gitu. Terus adalah yang mendekat? Ya seperti yang kalian lihat di Instagram aku ya. Ini ya gitu deh kurang lebih. Coba kita lihat ada lagi nih yang komen. Nih coba di Irma Darma Masajin. Cece ditunggu undangannya Chika Jessica. Berarti kita berdua sama-sama gak jadi sama Ayang Beb. Dua Dika dong. Kata Dika, salah gue apa? Dia, Dwi Andika udah tahu. Tahu kalau Dika. Kamu kan sahabatan banget sama iya, dia. Iya pasti. Terus dia bilang apa? Hey. Kok dia ngucapin selamat gak di sini? Ngucapin, enggak justru dia bilang kayaknya ini cocok dia sama kamu. Kayak tiba-tiba dia nggak, Dika tuh nggak tahu kalau abang tuh anak band. Oh. Kayak tiba-tiba kamu deh kayak anak band gitu. Emang anak band gitu. Bener dia kayak gitu. Terus kalau Irma Darawangsa komen kan dulu kamu agak berseteru ya sama dia ya? Oh gimmick. Berseterunya gimmick. Enggak. Kalau dia komen ini baik beneran atau dia pansos? Enggak bohong. Enggak bener berseterunya beneran. Awalnya gimmick lama-lama dia kita benci beneran terus tapi baikan kan? Karena rumpi ya kan. Nah, ini sekarang dia pansos atau emang dia deket sama kamu? Kayaknya dia emang doain yang baik. Soalnya kadang kayak misalkan ketemu juga Assalamualaikum. Assalamualaikum. Permisi, perkenalkan. Gimana goyang gayanya? Irma Darmawangsa. Kalau dia goyang sama kamu goyang beda sih efeknya. Oke, baiklah kalian bertiga saatnya kita dudukan mereka. Apakah ini termasuk dalam bagian godaan-godaan? Mau gagal kan? Di kursi fitnah atau fakta? Silakan bergeser. Kita geser nih. Chika. Amek, Chika tengah. Di ujung? Ya oke. Iya jangan abang tengah. Iya dong. Dia mau. Ntar gue rebut lagi. Iya. Nanti dia membalaskan dendamnya. Pacarnya pernah gue rebut coy. Emang iya? Bukannya itu cuma gimmick doang. Oke, Amek, Chika dan Irma Darmawangsa, kalian duduk di sini untuk menjawab pertanyaan saya dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaan saya ini jawabannya fitnah atau fakta? Irma, fitnah atau fakta? Yes. Kalau kamu ikutan komen di Instagramnya Chika pada saat dia posting foto pre-wedding itu dan mention Dwi Andika itu, ya biar rame aja, biar kamu dibahas juga, biar kamu diundang di acara-acara talk show. Fitnah atau fakta? Ya enggak lah, kita kan ini baratan. Hah? Barisan para mantan. Jadi wajar dong, saya kan ya dulu emang sempat berseteru sama Chika sampai dia ngeblok Instagram saya. Gue dulu Instagramnya diblok, amin. Terus sampai di itu mah banyak yang jalan itu. Kamu udah tahu ceritanya, Bang? Enggak, belum. Belum tahu, berarti enggak tahu lah udah enggak usah. Nanti suruh dia diwah udah. Nah, terus akhirnya udah ketemu lagi, terus ya udah kita baik lagi. Okay. Ya udah baik. Terus kan ngelihat kabar bahagia gitu kan. Ikut senang ya. Soalnya kan jarang-jarang loh Chika foto-foto kayak begonoan. Iya, cakep banget ini orang kaya, enak banget ya. Chika, jawab pertanyaan saya, fitnah atau fakta? Postingan Amek tentang pasangan dan doa sepertiga malam lah yang bikin kamu semakin yakin sama dia. Apalagi Amek itu orangnya juga suka bikin kamu penasaran. Fitnah atau fakta? Fakta. Salah satunya. Salah satunya dan suka bikin inisiatif katanya. Iya. Apa contohnya satu inisiatifnya? Benerin poni aku.
Aduh, kamu gak pernah ada yang benerin poni. Gak pernah ya? Aku mah orangnya gampangan deh, mauan deh. Kayaknya Cika juga suka karena sering dinyanyiin deh. Ini bukan lagi. Ya kan, tiap malam dinyanyiin. Mau ame-ame. Ame-ame. Amek! Fitnah atau fakta? Kamu sama Naga sempat berkonflik panjang karena kamu lebih memilih job main sinetron dan hengkang dari Lila. Fitnah atau fakta? Mbak, jangan di job di sini, ntar aja di channel YouTube aku lah. Masih dipasosin juga ini. Itu fitnah sebenarnya. Sebenarnya kalau aku cabut dari Lila, anak-anak juga mendukung karena karir aku di dunia acting gitu kan. Pindah ke dunia acting, toh sama-sama tetap di entertain kan gitu kan. Terus pengganti aku juga gak jauh, adik aku sendiri. Oh. Jadi ya aman-aman aja sebenarnya. Jadi itu jadi masih nepotisme ya. Fitnah. Irma, fitnah atau fakta? Tahun kemarin Gibran minta kado mainan, tapi kamu malah beliin dia mobil. Padahal dia itu masih kecil dan sama sekali belum bisa nyetir. Sumpah. Itu sebenarnya adalah kado untuk diri kamu sendiri, bukan untuk dia, fitnah atau fakta? Karo, saya sudah punya mobil dua. Oh. Jadi itu buat Gibran atau buat siapa nih sebenarnya? Buat Gibran. Oh, bukan buat yang lain kan? Gara-gara nonton YouTube-nya Rans. Oh, kamu gak mau kalah? Bukan, dia tuh tiap malam, tiap hari tuh, Mama, aku dong biar kayak Rapatar dong dikasih hadiah mobil kayak gitu-gitu. Terus kan itu dibikinin konten ya. Betul yang iya, akhirnya ya udah deh. Makanya suruhnya nontonnya gitu. YouTube Cika Jessica Official. Nah, iya. Enggak ada berdua sama harta. Nyenengin anak enggak ada salahnya gitu. Jadi kalau anak aku enggak nonton itu udah gawat kalau dia minta dibeliin mobil. Coba kita lihat ini ya, konten Irma kasih Gibran kado mobil. Udah lunas kan? Udah dong. Kaya. Aku minta apa bang tadi? Minta bunga. Ya. Manggilnya apa? Kadang abang, kadang ayang. Oh, Amek, fitnah atau fakta? Walaupun kamu itu anak band, ya. Wow, brewokan ya kan, terlihat rock and roll. Tapi binatang peliharaan kamu di rumah adalah seekor hamster. Fitnah atau fakta? Bukan hamster, tapi otter. Oh, otter. Berang-berang. Bukan hamster, bukan otter, tapi tikus. Tikus ya? Otter. Berang-berang ya. Oh, lucu ya? Ya, karena satu kan dia emang bukan hewan yang langka ya, cuman hewan eksotis, termasuk salah satu hewan eksotis. Jadi aku suka sama otter itu. Berarti dia juga termasuk jadi abang eksotis apa? Ya. Jadi abang suka apa? Eksotis. Eksotis. Bukan. Apa? Tadi abang suka apa? Langka. Bukan. Apa? Berang-berang, jadi abang suka. Ah, makasih, aku juga suka sama. Iya. Ngomong lagi, suka lemot ah. Taros, kayaknya Cika beda banget sekarang ya. Biasanya gak begini. Biasanya gak garing begini, Amek jangan berubah pikiran. Biasanya gak begini. Kayak gini misalkan, iya. Sayang tau kalau ini, apa bang tadi sayang kalau ini, iya aku juga sayang kamu. Gitu aja, gitu-gitu. Ya biasanya dia lucu, sekarang cute. Fitnah atau fakta, jawab pertanyaan saya. Bahwa kalian sudah merencanakan pernikahan tahun ini juga. Fitnah atau fakta? Jawabannya setelah berikut ini, teman-teman tetap di Roti. No Secret.